Kabin Kamtibmas Kedoya Selatan Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Suratmin mendampingi Kapolsek Kompol E. Marbun, Kanit Binmas Ibtu Suparman dan Sekretaris MUI Kebonjeruk Ustadz Haji Dahlan dalam menghadiri giat Makesta dan pengesahan Komisariat PAC IPNU dan IPPNU Kebonjeruk. Acara yang mengambil tema meningkatkan generasi pesantren intelektual yang profesional sejalan dengan fungsional dan struktural tersebut dilaksanakan di pesantren Al-Ujwah, Kedoya Duri, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Kebonjeruk Kompol E. Marbun menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada pemuda-pemudi NU yang hadir dalam kegiatan tersebut terkait banyaknya ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan termasuk banyaknya berita-berita bohong atau hoax yang beredar di media-media sosial. Kapolsek Kebonjeruk juga berharap kepada para pemuda-pemudi NU yang hadir agar jangan percaya dengan berita-berita bohong atau hoax. Di akhir pembicaraannya, Kapolsek Kebonjeruk mengucapkan selamat atas dibukanya kegiatan Makesta dan pengesahan Komisariat PAC IPNU dan IPPNU tingkat Kecamatan Kebonjeruk. Semoga kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan terkendali. Dari Jakarta, Binmas Kedoya Selatan Aibtu Suratmin, Tribrata TV, salam Tribrata. Maupun dari adik-adik IPPNU.